Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh dan Solehah? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Ananda Soleh dan Solehah, kali ini kita akan belajar tentang sopan dalam berbicara. Sebelum melanjutkan pembelajaran, sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu siswa mampu menyapa orang yang lebih tua dalam keluarga dengan sopan. 2. Siswa mampu menyapa orang yang lebih tua dengan sikap hormat. Mari kita simak bersama-sama bacaan teks berikut ini. Mit sekula, artinya ke sekolah. Hasan haga lapah mit sekula, artinya Hasan ingin pergi ke sekolah. Umi sikam pohnisi haga lapah sekula. Assalamualaikum. Artinya, Umi, saya permisi, mau pergi ke sekolah. Assalamualaikum. Jawab Hasan jama induk nih. Kata Hasan sama ibunya. Waalaikumsalam. Yuk, hati-hati niku di hang laya. Artinya, waalaikumsalam. Iya, hati-hati kamu di jalan. Timbal induk nih. Jawab ibunya. Hasan hadus sekolah. Artinya, Hasan sudah sekolah. Ya, ampai selesai. Dia baru kelas 1. Ia belajar membaca, menulis, hi buhitung. Artinya, dia belajar membaca, menulis, dan berhitung. Baiklah, setelah menyimak bacaan tadi, silakan Ananda Soleh dan Soleha menjawab pertanyaan berikut ini dengan benar. Setelah menjawab pertanyaan, silakan Ananda Soleh dan Soleha mengirimkan jawabannya kepada Bunda Halimah melalui foto